Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya, Marsha, presenter Artificial Intelligence Prioritas TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, Lampung, resmi menetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat tertutup yang dihadiri oleh Ketua KPU, Angga Laswardi, beserta Komisioner dan Sekretaris KPU pada hari Minggu 22 September 2024. Dalam konferensi pers, Zaimna selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Tanggamus mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus nomor 1906 tahun 2024. Dua pasangan calon resmi dinyatakan memenuhi syarat untuk bersaing dalam Pilkada Tanggamus mendatang. Menurut Zaimna, kedua pasangan calon telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan memenuhi semua persyaratan administrasi. Dengan penetapan ini, Pilkada Tanggamus 2024 diprediksi akan berlangsung dengan persaingan yang ketat. KPU berharap agar seluruh proses pemilihan berjalan lancar dan damai, serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Kabupaten Tanggamus, kami akan bacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus nomor 1906 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2024. Kesatu, menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2024. Sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2024 pada masa pendaftaran. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 22 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Ketua Angga Laswardi. Akan saya bacakan lampiran keputusan. Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2024. Nama pasangan calon Dr. Raden Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH dan Agus Suranto. Partai politik pengusung 1. Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Partai Kebangkitan Bangsa. 3. Partai Nasdem. 4. Partai Amanah Nasional. Dan 5. Partai Persatuan Pembangunan. Nama pasangan calon yang kedua, Haja Dewi Handayani SEMM dan Dr. Haji Ammar Sirajuddin SPOG. Partai politik pengusung 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai Keadilan Sejahtera. Dan 4. Partai Perindo. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ditandatangani Ketua Angga Laswardi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Tanggamus. Herdi Media Prioritas TV mengabarkan.